akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari PIMIK AUB. Oke. Kampusnya deket. Deket. Deketnya. Belakang sini ya. Sini. Saya paling suka kalau kampus AUB itu pojokannya ada yang jual batagor. Oh iya. Iya loh, sumpah swear. Deketnya itu ada lapangan SMA 6 itu loh biasanya. Oh iya, banyak makanan ya. Kalau olahraga di situ digoda-goda sama anak AUB. Siapa kamu? Itu tolong diperiksakan loh yang udah menang. Jadi kita ngobrol dulu, ada yang mau wakili teman-teman dua orang dong dari sini satu. Pengen sini dong. Mengenal lebih dekat. Apa pas sini nah. Oke, dua orang. Handoko pinjam mic-nya sayang. Kayak Mas Robert loh ki wajahnya. Kenalan dulu sini agak tengah, dekat tengah. Nama dan juga jurusan dan asal mana? Nama Muhammad Azadul Haq Islamah dari Steaming AUB, jurusan Sistem Komputer, alamat dari Adi Sumarmo. Oh, sana ya. Bandara. Boyolali. Oke, yang kedua. Sana. Asli ya. Ya, perkenalkan nama saya Anton Nurcayanto, panggil Anton Richard gitu. Hah? Anton apa? Richard. Richard. Jurusan teknik komputer. Aslinya dari Blimbing. Mana tuh? Blimbing jeruk manggis. Mana? Ya, betul. Blimbing jeruk sawit. Oh, Boyolali juga. Bukan, masih Karanganyar. Oh, Karanganyar. Ini arah ke Plukong, jeruk sawit, jurang kambil. Nah, betul. Jurang jeruk, terus Plukong. Rumahnya pinter ya. Bekas keret kali ya dia dulu ya. Sabrang lor. Oke. Kalau di Steaming AUB itu jurusannya apa aja selain dari yang tadi kalian komputer, ini? Komputer, terus apa lagi? Aja jurusannya? Jurusannya ada sistem komputer, sistem informasi. Nah, ada teknik audio visual. Terus AUB. Ya. Sama banyak suara. Banyak ya? Banyak ya. Elektro juga. Ya. Kenapa kamu pilih kuliah di AUB? Ya karena AUB itu sangat bagus sekali. Terus selain tadi jurusannya, sementara selamat datang Bapak Dimas. Mbak Hayati nanti BP Matu ya. Nanti ada bocoran kemarin. Selain pendidikan di situ ada apa namanya Beb? Kalau SMA ekstrakurikuler kalau di sana. Kalau di sana UKM. UKM-nya apa aja? UKM-nya banyak sekali ya Mas. Ada BEM, terus ada BEM. Kompas. Itu tentang alam gitu. Pencinta alam. Terus apa lagi? Mama Papa Lanang, M. Terus ada Papa Lanang. Apalagi? Sepak bola. Balet, masak, kuliner, nggak ada. Nggak ada. Mungkin paduan suara nggak ada. Mungkin mau diadakan, Mbak, mau diadakan. Oh, saya latih nanti ya biar. Kalau ada pelatihnya mah. Oke. Kamu jangan guyang-guyang terus dulu ya. Ayo juru bicara satunya. Ya, saya kenapa? Kegiatannya selain ngampus apa? Mungkin ngeband atau untuk saya atau kamu. Saya sendiri. Lama bikin maksudnya emosi kegiatan ya, di kampus. Ya kegiatan kampus. Di kampus selain kuliah ngapain aja? Tidur. Ya semacam itu. Oh semacam tidur. Ya. Benerin komputer di rumah bisa ya berarti ya? Alhamdulillah sedikit. Di rumah gak ada komputer. Sedikit. Di rumah gak sedikit, ada komputer. Sedikit bisa sedikit bongkar bisa. Gak bisa pasang ya. Terus cita-citamu setelah lulus kuliah ngapain tuh? Pengen kemana, kerja kemana gitu. Saya ingin jadi seorang wirausahawan. Bagus. Karena gosipnya tahun 2015 di bidang apa? Ya, bidang apa? Ya, wirausahawan. Wirausahawan paku. Biteng. Ya. Bakmi. Di teknologi ya. Oh, gitu. Ya seperti teknologi. Buat teknologi ya sudah, karena mereka sudah datang ke sini kita kasih voucher buat berame-rame ya. Dibagi-bagi ya vouchernya ya ini. Rumahnya jangan rumahnya. Enggak boleh rezeki orang jangan diambil, sudah ada rezekinya sendiri-sendiri ya. Okay. Terima kasih dibagi-bagi teman-teman ya. Aku sama Ahmad iki wong loro tok. Enggak boleh, Ahmad atau Dika. Namanya mana? Ahmad. Sekarang ganti Ahmad. Yang enggak. Kita kasih lagu ya, sia-sia. Yakin Dika.
bunga harum yang sedang mewangi harus kau kubur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, jiwa yang sedang berseni harus kau berakhir kini. Baru saja ku rebut manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya jiwa. Sedang bahagia, jiwa yang sedang bahagia.